Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Kak Anggi ya. Kali ini Kak Anggi akan buat hewan bentuk kelinci. Seperti ini ya teman-teman, bentuknya hewan kelinci atau rabbit dalam bahasa Inggris. Ini kepalanya ya, ini mulutnya, badannya, telinganya ya, yang sangat panjang. Hewan ini sangat imut ya teman-teman. Untuk tutorialnya silahkan teman-teman simak dan perhatikan video kakak ya. Terima kasih yang sudah menonton dan support channel ini. Selamat menonton. Oke teman-teman, seperti ini ya bentuk daripada kelinci atau rabbitnya ya. Kepalanya ya, ini mulut atau mukanya, ini telinganya, ini badannya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.